direction. Halo adik-adik, happy Sunday buat kita semua. Sudah siap ibadah hari ini? Wah, semuanya kayaknya sudah siap nih untuk beribadah hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah, Kak Yunus mau sampaikan beberapa hal yang menjadi pengumuman buat kita semua, buat adik-adik serta buat papi mami. Yang pertama, sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah gereja anak, pastikan adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik. Adik-adik harus berpakaian dengan rapi selayaknya adik-adik pergi ke gereja. Karena dimanapun kita beribadah meskipun di rumah, kita mau belajar menghargai kehadiran Tuhan. Yang kedua, televisi harus tersambung dengan internet supaya kita boleh beribadah lewat channel YouTube GBT Tasikmalaya. Kak Yunus, kalau tidak ada TV gimana Kak Yunus? Adik-adik, papi mami bisa mempersiapkan laptop atau handphone. Yang terpenting adik-adik tetap beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, selama ibadah adik-adik harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika kakak-kakak mengajak untuk kita mengangkat tangan, bertepuk tangan, bangkit berdiri, adik-adik juga harus melakukan. Tugas papi dan mami harus mengajak adik-adik ikut bernyanyi juga. Karena adik-adik melihat figur papi dan mami di rumah saat beribadah. Yang keempat, sebelum mulai ibadah, adik-adik harus mengisi absen ya dengan cara adik-adik menulis nama dan kelas di kolom komentar di YouTube. Contoh, nama Yunus Prawiro kelas Gideon. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Yang terakhir, setelah kita mengikuti ibadah gereja anak, adik-adik, papi, mami harus mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video selama kalian mengikuti ibadah di rumah. Dikirim ke WhatsApp pembina gereja anak. Kemudian kalau selama adik-adik belum mengerti atau tadi lupa ayatnya di mana dalam penyampaian firman Tuhan, adik-adik juga bisa tanya loh ke kakak-kakak pembina lewat WhatsApp. Oke, semuanya sudah siap beribadah hari ini. Yang siap bisa lambaikan kedua tangannya. Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita mau menghargai kehadiran Tuhan. Kita mau beribadah sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya nih adik-adik? Pastinya dahsyat luar biasa. Nah, gimana kabarnya kakak? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa kan Jo. Nah, adik-adik, cinta gak sama Tuhan Yesus? Pastinya dong kak. Pastinya pada cinta. Coba angkat tangan. Oke. Satu, dua, tiga. Wah, banyak gak yang cinta. Beribu-ribu ya kak Jo. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami akan beribadah sekolah minggu, Tuhan, kiranya Engkau sertai, Engkau pimpin ibadah kami, Tuhan, kiranya juga Engkau berikan sinyal yang baik kepada kami, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan lancar dan baik, Tuhan. Agar kami juga mengerti setiap firman yang akan dibawakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan dari awal aja ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba Bapa.
seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau sertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik kakak percaya, walaupun kita di rumah saja, tapi itu tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kakak undang semuanya, kita bangkit berdiri, kita akan satu pujian, Bapa Abraham. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, lalu duduk. Nah Kak Fern, ya, kita mau main games nih hari ini. Wah, game apa tuh Kak Jo? Adik-adik juga pasti tahu. Okay. Gamesnya itu
Judulnya Yesus Berkata. Yesus Berkata, nah, adik-adik. Adik-adik, kakak ingetin lagi ya, kalau aturannya mainnya kayak gini nih. Kalau kakak bilang, Yesus berkata, maju satu langkah. Nah, berarti adik-adik juga harus maju satu langkah. Tapi kalau nggak ada kata-kata Tuhan Yesus, berarti adik-adik nggak boleh gerak, nggak boleh melangkah. Oke, contoh siap, nih, Kajo. Coba kita contohin ya. Siap, ini yang benernya nih ya, ini yang benernya. Tuhan Yesus berkata, maju. Nah, mundur. Nah, harus diem. Oke? Okay? Udah ngerti ya? Nah, adik-adik juga bisa main sama papa, bisa main sama mama, bisa main sama kakak adik, semuanya bisa. Oke, kita siap. Mulai ya, Kak Farhan. Kak Farhan yang ini. Oke. Aku yang ngomong. Oke, siap. Tuhan Yesus berkata, maju dua langkah. Ah, mundur. Mundur satu langkah. Tuhan Yesus berkata, mundur satu langkah. Loncat-loncat. Tuhan Yesus berkata, loncat-loncat. Tuhan Yesus berkata, diam. Nah, Tuhan Yesus berkata, ke samping kanan. Ke kiri. Tuhan Yesus berkata, ke kiri. Nah, adik-adik. Adik-adik ada yang salah gak tuh ya, Kak Farhan? Ada tuh, Kak, tuh. Beberapa. Nah, oke, kita udah selesai main game. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu, Ku Mau Menyenangkanmu. Mari kita siapkan hati kita, adik-adik. Hanya itu.
mendengarkan setiap isi hatimu, setiap firmanmu Tuhan. Biarlah Engkau beri telinga kepada setiap kami yang mendengarkan, kepada adik-adik juga fokus yang tertuju kepada firmanmu pada hari ini Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang telah dibagikan, kami yang mendengarkan dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari satu tokoh Alkitab, yaitu namanya adalah Musa. Nah, Musa ini dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan Musa ya adik-adik. Ketika Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, di situ Musa menolak panggilan Tuhan adik-adik. Dia ragu apakah benar Tuhan mau pakai dia untuk melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Untuk apa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adik-adik. Nah, ketika itu yang dilakukan oleh Musa, Tuhan memakai kehidupannya untuk melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupannya adik-adik. Nah, di situ Musa bertanya kepada Tuhan, apa benar Tuhan Tuhan mau memakai saya? Dan untuk meneguhkan, untuk supaya benar-benar Musa yakin bahwa Tuhan mau memakai Musa, di situ Musa minta kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan suatu tanda kepada Musa. Nah, dan pada saat itu adik-adik, Tuhan juga melakukan hal itu kepada Musa. Di situ Musa terus menolak panggilan Tuhan adik-adik. Ketika Tuhan pun melakukan suatu mujizat, Tuhan memperlihatkan suatu mujizat kepada Musa. Tetapi itu pun Musa belum benar-benar yakin bahwa Tuhan mau pakai kehidupan Musa. Karena apa adik-adik? Musa ini merasa bahwa dia ini memiliki kelemahan dalam dirinya adik-adik. Di situ Musa berkata kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak ada, sejak Engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi Musa ini merasa bahwa dia tidak pandai bicara adik-adik. Dia merasa bahwa gak mungkinlah Musa, seorang Musa ini bisa memimpin bangsa yang begitu banyak, bangsa yang begitu besar untuk keluar dari tanah Mesir adik-adik. Nah, tapi ketika Musa mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai lidah Musa. Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada Musa bahwa Tuhan ingin memakai kehidupan Musa adik-adik. Nah di situ, itu pun Musa masih menolak adik-adik. Musa nggak langsung pergi atau nggak langsung mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada Musa. Selanjutnya Musa mengatakan bahwa putus aja yang lain Tuhan, jangan saya Tuhan, yang lain aja Tuhan. Tetapi Tuhan, karena Musa terus menolak panggilan Tuhan, di situ Tuhan marah kepada Musa adik-adik. Tuhan mengatakan kepada Musa, bukankah Harun kakakmu itu pandai bicara? Jadi Tuhan tahu bahwa kakak dari Musa ini yang namanya Harun, dia pandai untuk berbicara adik-adik. Jadi Tuhan mau pakai Harun untuk menolong Musa ini untuk melakukan
apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Nah, ketika Musa pergi, ketika Musa taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, di situ Tuhan memakai kehidupan Musa, adik-adik. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di situ bangsa Israel ketika mereka mengalami kehausan, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kuasanya lewat Musa, adik-adik. Di situ Musa membelah bukit batu itu untuk apa? Mengeluarkan air, dan bangsa Israel pun mereka bisa minum, adik-adik. Nah, selanjutnya lagi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ketika bangsa Israel mengalami kelaparan, adik-adik, mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka bersungut-sungut, kenapa kamu membawa kami ini keluar dari Mesir? Karena kan di sana banyak sekali makanan. Sekalipun mereka mengalami penindasan, adik-adik, tetapi karena mereka tidak mau untuk mentaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, di situ mereka terus bersungut-sungut, adik-adik. Dan Tuhan pun memakai kehidupan Yusuf, kehidupan Musa ini untuk melakukan perkara yang luar biasa, ya, adik-adik. Nah, selanjutnya lagi apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa, adik-adik? Dia juga ketika bangsa Israel ini mengalami hal yang menurut mereka ini, mereka sudah tidak memiliki jalan, adik-adik, untuk mereka sampai ke tanah Kanaan. Dan pada waktu itu di situ ada laut, adik-adik, dan dan mereka sementara dikejar oleh tentara Mesir ini, adik-adik. Dan ketika mereka dikejar dan di depan mereka ada laut, di situ Tuhan menyertai mereka, adik-adik. Tuhan menolong mereka, adik-adik, melalui siapa? Melalui Musa juga. Nah, di situ Musa membelah laut itu, adik-adik, dan bangsa Israel pun bisa melewati laut itu, adik-adik. Mereka bisa sampai ke tanah perjanjian, adik-adik. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Tuhan melalui Musa? Di situ Musa juga dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan perintah Tuhan. Supaya apa? Bangsa Israel ini taat kepada Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang menjadi kekurangan, adik-adik? Apa yang menjadi kelemahan, adik-adik? Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk adik-adik tidak mau melakukan sesuatu. Adik-adik takut, adik-adik merasa tidak bisa. Tetapi ayo, adik-adik bisa melakukan sesuatu ketika Tuhan itu menyertai adik-adik semua. Sama seperti Musa. Musa ketika Tuhan mau memakai kehidupannya, di situ Musa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan Musa, adik-adik. Nah, jadi apapun yang menjadi kelemahan adik-adik, apapun yang menjadi kekurangan adik-adik dalam kehidupan adik-adik, yuk belajar dari Musa. Musa bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan Musa, adik-adik. Nah, jadi adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan melalui apapun itu. Tuhan bisa pakai adik-adik. Jadi kalau yang lemah aja Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan, apalagi buat adik-adik yang memiliki fisik yang sempurna, memiliki kehidupan yang sempurna, di situ pasti Tuhan juga memakai adik-adik
luar biasa dong seperti Musa. Nah, jadi adik-adik, mari belajar untuk apa memakai kehidupan adik-adik ini untuk apa memuliakan nama Tuhan. Kalau tubuh adik-adik sempurna, Tuhan memberikan tangan, Tuhan memberikan kaki, Tuhan memberikan telinga, Tuhan memberikan mulut untuk berbicara, ayo pakai itu untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan dipakai itu untuk melakukan hal-hal yang gak baik, untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jangan ya adik-adik. Jadi yuk belajar untuk seperti Musa. Musa, dia ketika dia mau taat kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai kelemahannya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Nah, jadi ayat hafalan kita adik-adik di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9a, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, cukup di sini ya adik-adik firman Tuhannya. Mari kita mau berdoa semuanya dalam sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan kami boleh belajar dari kehidupan Musa Tuhan. Kalau Tuhan bisa memakai kelemahan Musa untuk melakukan hal yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya juga Tuhan setiap anak-anak gereja, anak di tempat ini Tuhan boleh menjadi anak-anak yang Tuhan boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang Tuhan memakai kelemahanku untuk kemuliaannya. Tadi sudah dijelasin nih sama Kak Susmi cerita tentang Musa waktu dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, kira-kira apa yang menjadi kelemahan kita ya? Kak Yunus juga punya kelemahan. Tapi ingat, jangan jadikan kelemahan kita sebuah alasan untuk kita tidak memuliakan Tuhan. Tapi biarlah lewat kelemahan kita juga, kita mau belajar memuliakan Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai kehidupan adik-adik semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, Kak Yunus mau berikan pengumuman buat kita semua. Pengumuman yang pertama, besok minggu ibadah gereja anak dilakukan di Zoom. Jadi ingat ya, di Zoom. Nanti linknya akan dibagi kakak-kakak biasanya hari Sabtu. Nah adik-adik siapin diri kalian ya untuk beribadah kepada Tuhan ya. Yang kedua, sebentar lagi kita akan mendekati hari Paskah. Ada challenge nih buat adik-adik semua, yaitu membuat kartu ucapan Paskah. Untuk kelas Daud, Yusuf, dan Yonatan bisa dibantu sama papi atau mami. Sedangkan kelas Kaleb sampai Gideon harus mengerjakan sendiri. Kak Yunus, kartu ucapan Paskahnya gimana? Boleh ditulis tangan atau juga boleh dihias-hias, mau pakai tulisan diketik atau seperti apa. Pokoknya dibebaskan. Itu terserah dari adik-adik. Nanti hasil yang sudah dikerjakan adik-adik bisa difoto, kemudian dikirimkan ke guru-guru pembina pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Nanti kita akan pilih yang terbaik sesuai dengan kelas, kita akan kasih hadiah buat adik-adik. Oke, sedangkan untuk pengumuman yang terakhir, yang ketiga, adik-adik tetap harus menjaga kesehatan. Kak Yunus tahu kemarin kita sudah menyelesaikan PTS. Wah, hasilnya gimana nih? Tentunya nilainya bagus-bagus, baik-baik semuanya. Nah, adik-adik harus menjaga kesehatan. Ketika adik-adik keluar rumah, tetap memakai masker. Kemudian ketika masuk dalam rumah atau makan, harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi serta minum vitamin ya. Oke adik-adik, dan hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami hari ini boleh memuji Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih.
buat papi, mami, semua yang mendukung acara ibadah di rumah dengan keadaan yang baik. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pembina yang boleh tetap terus melayani di masa pandemi untuk gereja anak Holy Kid. Kami juga menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami akan tutup ibadah kami dan kami boleh menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.